cuy, apa kabar kalian semua? Kali ini saya akan lanjut menjelajah ke tempat-tempat wisata yang indah di kawasan Geopark Setu Pelabuhan Ratu nih cuy. Apakah kalian siap? Yuk kita cus aja cuy, let's go! Akhirnya penjelajah saya tertuju ke Kampung Cidadap, Desa Sukamaju, Kecamatan Cikakak, Kabupaten Sukabumi. Penasaran kan kalian di mana? Ikutin terus penjelajah saya cuy, hanya di Jelajah Pasagi. Jelajah-jelajah cuy! Cuy, kalian pasti belum tahu kan Curug Indra? Jadi, Curug Indra ini berada di daerah Kecamatan Cikakak dan masih berada di kawasan Geopark Setu Pelabuhan Ratu, cuy. Selain itu nih cuy, Curug Indra ini memiliki ketinggian 10 meter. Dan kalau kita lihat, air yang turunnya pun cukup deras nih cuy, ketika musim hujan ini. Jadi, kalian harus berhati-hati kalau lagi berenang atau mandi di sini cuy. Oh iya cuy, kalau kalian ingin datang ke Curug Indra ini, kalian gak perlu khawatir untuk tersesat. Cukup kalian menyusuri ruas Jalan Nasional Pelabuhan Ratu Cisolo, kemudian sebelum jembatan Sungai Cisukawayana dari arah Pelabuhan Ratu, belok ke arah kanan cuy. Terus menyusuri ruas Jalan Kecamatan Cikakak dengan tujuan pintu masuk Curug Indra. Tepatnya di Kampung Cidadap, Desa Sukamaju, Kabupaten Sukabumi. Nah, kalian nyampe deh cuy. Oh, 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 oh
Nah cuy, seperti itulah Curug Indra yang berada di Kecamatan Cikaka, Kabupaten Sukabumi. Nah cuy, kalau kalian pengen mencoba kesini, bisa datang cuy. Alternatif jalannya cukup lumayan, sudah bagus sekarang, bisa diakses ya. Nah, seperti itulah jelajah kita yang tertuju ke Curug Indra di Kecamatan Cikaka, Kabupaten Sukabumi ini cuy. Ikutin terus jelajah kita akan dimanakan nih saya berada nanti ya. Untuk itu, buat kalian jangan lupa subscribe channelnya Mas Agi. Dan yang pasti share, like, and comment cuy. Oke, saya pamit. Nantikan jelajah berikutnya. Hanya di Jelajah Mas Agi. Jelajah-jelajah cuy.